cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck. Efek Marc Marquez kesetanan di kandang Valentino Rossi, dianggap bisa juara dunia pada MotoGP 2024. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, dinilai masih akan meramaikan perburuan gelar juara dunia pada MotoGP 2024 ini. Aura positif sedang menghinggapi garasi seorang Marc Marquez di Gresini Racing usai kembali berhasil memijak podium tertinggi pekan lalu. Rider berusia 31 tahun itu mendapatkan kemenangan keduanya secara beruntun musim ini usai tampil terengginas pada IP San Marino 2024. Di tengah kondisi lintasan sirkuit Misano, Italia yang basah karena rintik hujan, Marquez berhasil memulihkan posisinya dengan signifikan. Start dari urutan ke-9, peraih 8 gelar juara dunia tersebut mampu memanfaatkan kesulitan yang dialami rival-rivalnya. Pengalaman dan ketenangan dalam kondisi balapan flag-to-flag membuat Marquez berhasil melewati andalan Ducati Francesco Bagnaia. Kemenangan di kandang Valentino Rossi ini tentunya menjadi momen istimewa bagi Marquez lantaran di pekan sebelumnya dia juga menang di IP Aragon. Rasa percaya diri rider berjuluk Baby Alien itu kian terdongkrak di mana dia sudah meraih 6 podium dengan 2 kemenangan di musim ini. Tak ayal, asa untuk meraih gelar juara dunia terbuka di mana Marquez hanya berjarak 53 poin saja dari pemuncak klasemen Jorge Martin. Pembalap milik Pramac Racing itu hanya mendapatkan 1 angka pada IP San Marino 2024 dengan total sudah meraih 312 poin. Meski masih berada di peringkat ketiga dan tertinggal dari Martin dan Francesco Bagnaia, peluang merajai musim ini terbuka lebar bagi Marquez. Hal itulah yang diungkapkan oleh kepala kru pembalap asal Spanyol itu sendiri yakni Frankie Charchedi. Keyakinan Charchedi itu datang saat dia mengawal penampilan Marquez yang sempurna ketika menjalani balapan di IP Aragon. Ya, di Motorland Aragon, Spanyol inilah Marquez berhasil menghentikan puasa kemenangannya yang sudah berjalan selama 1043 hari. Saya tidak hanya mengatakan ini. Aragon, kata Charchedi, dilansir bolasport.com dari laman crash.net. Kami memiliki akhir pekan yang sempurna sejak awal, kualifikasi di posisi terdepan, dan semuanya berjalan sempurna, imbuhnya. Situasi yang berbeda dialami Marquez pada IP San Marino, di mana Charchedi merasa ada beberapa kendala yang cukup terasa. Di sini, Misano, kami tidak sempurna, itu hanya bekerja dengan rider yang Anda pahami, kata Charchedi menjelaskan. Semakin banyak Anda bekerja, semakin Anda mengerti, tapi kami masih harus mendapatkan detail-detail itu, imbuhnya. Meski pada akhirnya bisa meraih kemenangan, jalan Marquez tidak mulus di IP San Marino di mana dia tidak menorehkan waktu yang mumpuni saat kualifikasi. Kualifikasi sangat merugikan kami akhir pekan ini, kecepatannya sangat jelas, kata Charchedi. Dalam balapan, dia mencatatkan waktu 31,5 detik untuk mematahkan rekor Bagnaia, masalahnya adalah menyelesaikan detail-detail kecil itu. Ia bekerja sangat keras akhir pekan ini, saya benar-benar berpikir bahwa kami telah gagal di kualifikasi. Karena, di sini, di mana Anda memulai menentukan bagaimana balapan berlangsung, tuturnya menambahkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi lintasan yang basah sedikit banyak telah membantu Marquez mendapatkan kemenangan keduanya. Terkadang Anda menang, terkadang kalah, yang pasti, itu, kondisi basah, membantunya berada di depan, kata Charchedi. Tapi Marquez sudah berada di posisi yang bagus dengan panjangnya balapan, dia seharusnya bisa berada di sana atau tak jauh dari posisi itu, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez dicemooh saat naik podium, begini reaksi Bagnaia dan Tardozzi. Konflik antara klan Marquez dan Rossi yang terjadi hampir satu dekade lalu, memang masih meninggalkan bekas hingga saat ini. Hal tersebut dapat dilihat ketika Marc Marquez naik podium di IP San Marino 2024 kemarin.
Sirkuit Marco Simoncelli selama ini memang diketahui menjadi daerah kekuasaan Valentino Rossi dan antek-anteknya. Mark yang meraih kemenangan dan naik podium teratas mendapat sorakan "boo" dari penonton yang hadir menyaksikan penyerahan trofi. Bukan karena Mark melakukan kecurangan, tapi panasnya rivalitas kedua kubu tadi membuat Mark sangat tidak disukai oleh publik Italia yang sebagian besar merupakan penggemar Rossi dan murid-muridnya. Terkait dengan hal ini, manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, memberi respon menohok kepada para penonton yang mencemooh Marquez. Mantan pembalap World SBK tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai jika ada yang mencemooh pembalap yang sedang naik podium. "Saya sama sekali tidak suka mencemooh pembalap di podium. Marquez bukan orang jahat, dia pembalap yang luar biasa dan kami bertaruh padanya untuk tahun depan. Dia dan Bagnaia akan menjadi tim yang hebat," ungkap Tardozzi, dilansir dari laman GP1. Tak hanya Davide Tardozzi, Pecco Bagnaia pun ikut merespon tindakan beberapa orang yang membuli Marquez saat di podium. Saat itu, Bagnaia juga berada di podium, P2 lebih tepatnya. Mendengar cemoohan dari penonton, Pecco meminta mereka untuk berhenti dengan menggunakan tangannya. "Beberapa pihak sangat menghargai dan memuji sikap Bagnaia yang satu ini, dia dianggap lebih dewasa daripada gurunya, Valentino Rossi, dalam bersaing dengan pembalap lain. Entah apa yang dirasakan Pecco saat itu, tapi dia tetap menghargai Mark sebagai pemenang." Mantan pembalap Ducati, Andrea Dovizioso sebut Marc Marquez masih belum 100% tahun ini dan siap incar titik lemah Francesco Bagnaia tahun depan. Mantan pembalap MotoGP, Andrea Dovizioso, memang telah mengundurkan diri setelah pensiun. Tetapi, dia kembali lagi sebagai pembalap penguji Yamaha, menggantikan Cal Crutchlow yang cedera. Saat masih aktif sebagai pembalap MotoGP, Dovizioso pernah terlibat duel bersejarah dengan Marquez. Kemenangan dua balapan beruntun di Aragon dan San Marino menurut mantan pawang Ducati itu membuat dia terkesan. "Melihat aksi menyalip seperti itu di Aragon membuat saya terkesan. Menurut saya, ia mengerti bahwa ia tidak dapat bermain untuk kejuaraan tahun ini dan ia menggunakannya sebagai persiapan untuk tahun depan," kata Dovizioso dilansir dari Motosan. "Aksinya itu sebagai pendekatan dari putaran pertama, kualifikasi, hingga balapan. Menurut saya, kita melihat Marquez yang belum mencapai 100%. Ia akan menggunakan motor yang berbeda, jadi ia memperoleh semua pengalaman yang ia bisa di tim yang sama sekali berbeda dengan yang ia kenal. Butuh waktu lama untuk mendapatkan perasaan itu." Soal kesempatan Marquez menjadi juara dunia lagi, Dovizioso mengatakan bahwa hal segala kemungkinan bisa terjadi. Tetapi, Jorge, Martin dan Francesco Bagnaia memanfaatkan motor dengan cara luar biasa dan sulit untuk beradaptasi, ucap runner-up MotoGP 2017, 2018, dan 2019 bersama Ducati itu. "Terlepas dari kecepatan dan motor yang mereka miliki situasi yang lebih terkendali daripada Marquez. Saya pikir dia tahu ini dan saya pikir dia menanggapinya dengan lebih tenang, tidak seperti sepanjang karirnya. Apa yang kita bayangkan saat ini adalah, di atas kertas, tahun depan harus disajikan sebagai pertarungan langsung antara rekan setim Bagnaia dan Marquez di Ducati. Tidak diragukan lagi. Mereka akan menjadi pesaing kejuaraan, tetapi saya tidak tahu apakah mereka satu-satunya. Merek lain tidak jauh tertinggal dan mereka memiliki pembalap yang kuat. Kita harus melihat seperti apa pembalap yang mengganti motor. Tetapi sampai mereka mengendarai motor, kita tidak tahu." Dovizioso bukanlah orang pertama yang mengatakan bahwa Ducati bisa saja menemukan dirinya lebih dekat dengan merek lain mulai tahun depan daripada tahun ini. Pastinya karena mereka kehilangan pembalap yang kuat. Jadi, mau tidak mau para pembalap yang kuat ini akan beralih ke motor lain dan mungkin menaikkan standar pada motor itu karena mereka berbakat. "Semuanya masih harus ditemukan," tutur Dovizioso. Di dalam garasi, Marquez tampil kuat. Apakah ini akan memengaruhi Bagnaia? Mantan pembalap MotoGP lainnya, Dani Pedrosa mengatakan bahwa Marquez pasti akan menyerang Bagnaia di titik lemahnya. "Saya pikir Marquez akan mencoba karena ia tahu betul seberapa kuat Bagnaia dan ia mengendalikan situasi di Ducati karena ia tahu semua detailnya," ujar pria 38 tahun itu. "Selama bertahun-tahun di Ducati, ia telah menang, ia telah banyak berkembang dan ia tahu apa yang harus digunakan, bagaimana dan kapan.
Itulah yang telah ia lakukan selama 2 tahun terakhir dan apa yang terus ia lakukan. Namun Mark memiliki karakteristik lain dan saya juga berharap ia akan mencoba menyentuh beberapa poin. Sementara itu, Mark Marquez ungkap alasan ogah joget heboh di podium MotoGP San Marino, itu rumah Pek cobanya ya. Mark Marquez terlihat tak melakukan selebrasi heboh di podium MotoGP San Marino di sirkuit Misano. Padahal, ia selalu berjoget heboh tiap kali naik podium, terutama usai memenangi MotoGP Aragon sepekan sebelumnya. Marquez pun menjelaskan alasannya. Sejak berselisih dengan Valentino Rossi di Sepang, Malaysia, pada 2015, Marquez memang menjelma menjadi musuh publik Italia. Ia tidak disambut hangat setiap kali berlaga di sirkuit Mugello dan Misano, dan bahkan kerap diteriaki penonton ketika naik podium dan menang. Marquez sendiri tak pernah mempedulikan teriakan-teriakan ini, dan bahkan kerap memberikan ciuman jauh setiap bertemu para pembencinya. Peristiwa ini terulang di Misano akhir pekan lalu. Ketika Marquez dipanggil untuk naik podium, tifosi segera meneriakinya dan Marquez memberi mereka ciuman jauh. Sebuah video beredar di sosial media, di mana Bagnaia terlihat tak menyukai ulah penonton meneriaki Marquez. Ia mengangkat tangan dan menggoyangkan jari telunjuk ke arah penonton di bawah podium, lalu menggoyangkan telapak tangan sebagai permintaan kepada penonton untuk menghentikan teriakan. Melihat dan mendengar teriakan penonton, sekaligus mengingat ia tak disambut hangat oleh publik Italia, Marquez pun memilih tak berjoget heboh di podium meski panitia telah menghadirkan seorang DJ. Marquez hanya bergoyang sejenak, sebelum melakukan sesi foto bersama Bagnaia dan Enea Bastianini. Kalau di sini, lebih baik Anda melakukannya atau tidak melakukannya sama sekali. Tadinya saya harus menunggu lebih dari 1000 hari untuk menang, sekarang cuma 7 hari, ujarnya sambil tertawa kepada Dasen. Seseorang berkata dari surga, turunkan rintik hujan ke anak itu. Ini cara terbaik untuk berterima kasih kepada tim. Marquez pun baru menjalani selebrasi dengan heboh di garasi Gresini Racing bersama krunya. Ia juga menyatakan bahwa lebih baik melakukan selebrasi dengan timnya sendiri ketimbang di atas podium. Apalagi fans Italia yang hadir sudah pasti lebih menginginkan Bagnaia untuk menang di kandang sendiri. Saya agak malu. Saya melihatnya, teriakan fans. Di sini, protagonisnya adalah Pek Cho. Jadi, saya harus tenang. Saya hanya memberi tim 2 tarian dan cukup, itu saja. Saya kemudian berkata, aku akan pergi dari sini, karena aku tak mau mereka melemparkan sesuatu padaku, pungkas sang 8 kali juara dunia.